biasa di rumahnya pagi pas mau kerja. Sekarang kita pas pulang kita coba tengok Suramadu dari arah Surabaya, karena rencana pada saat 17 Maret nanti pas hari Minggu akan dilakukan penutupan. Coba kita lihat apa yang ada di kilometer arah Surabaya. Bisa dikatakan kotor, seharusnya biasanya itu ada pembersihnya atau bagian ya, kotor banget terus. Yang membantu membersihkan bekerjanya ini seperti ini keadaan Suramadu pada saat 12 Maret sebelum kegiatan penutupan sementara. Broncol dan bergelombang itu di kilometer ini, habis ini. Kilometer 1 dari arah Surabaya. Ini lumayan bergelombang ini. Terus naik habis ini. Lumayan sampahnya banyak juga. Ngevlognya pakai kamera sob, jadi belum pakai ini, jadi bisa dikatakan gak sendiri ya. Oke, kita masuk ke kawasan lumayan bergelombang. Jadi di sini nggak tahu apa memang modelnya seperti ini. Teksturnya dari sini bisa dikatakan lumayan bergelombang. Sampah di mana-mana. Oke, terima kasih. Jangan lupa terus dukung, ketik komen kalian, like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.